lewat alam. Masing-masing saling berkaitan. Satu rusak, bahaya mengancam. 10 unsur menjaga arah. Ingatlah itu, jangan abaikan. Dan inilah 10 unsur. Mereka daratan, sumber utama, bahan makanan. Wih, sawah, ladang, petani, bercocok tanam. Tri, gunung, memangku bumi, menyelaraskan. Jatuh, samudra, penyimpan energi, masa depan. Bangsa, berbagai macam daun dan tumbuhan. Sat, panjang pengembalaan bagi segala hewan. Sabda, insan yang sempurna, ilmu dan ibadahnya. Hasta, alam raya gudang harta tanpa rupa. Sayang ya, Kang Petrus tidak ada. Tadi gembira banget saya, Kang. Iya, iya. Tapi sairnya itu, Kang. Uish. Aduh, Edun, dahsyat banget. Walah. Kang Gareng yang bikin? Ya bukanlah. Itu biasanya dalang yang mengucapkan. Itu kan awal dari goro-goro. Iya. Dan syair itu dari zaman dulu bunyinya ya tetap begitu itu. Kalau saja Kang Petruk ada, pasti dia ikut gembira, Kang. Ya mau bilang apa? Wong nyatanya kita tidak bisa selalu bersama-sama. Iya ya. Ada saat-saat berpisahan. Saat-saat berjauhan. Kita di sini, dia di sana. Harus diakui kalau Kang Petruk teh memang pinter ngomong bahasa England. Cara komunikasi internasional, Kang. Kalau dia sudah nyerocos dalam bahasa England, rasanya saya seperti mendengar suara kucing kawin. Yes. Asik, Kang. Itu sih suara kucing diperkosa, Kang. Petro itu memang pinter. Dan kalau nyanyi, wah, suaranya merdu. Awesome! Emio. Asik. Petro. Iya, itu baik hati. Iya. Suka menolong. Dari bawah. Sedih aku, Kang. Petro pergi tuh aku sedih. Kang, mengapa Diko pergi? Iya, kenapa pergi, Kang? Kayak suara our daddy ya? Oh iya! Our daddy is crying! Why? Because he is cengeng. Kang wewek. Dicari kemana si Petruk itu? Anak itu kok senengnya bikin orang tua merana. Dia mungkin happy,
tapi yang ditinggal ketar-ketir. Truk, berkelana boleh, tapi mbok ya kasih kabar, kirim surat, email. SMS sekalian MMS mau biar ada gambarnya loh. Gareng-gareng ini serius loh, gareng. Aku serius mau, kalau perlu pakai 3G biar ada gambar hidupnya loh. Sudah mau SMS, memes, biji tuh. Biji bukan biji. Sudah. Yang penting seharusnya Petro kasih kabar. Supaya setiap hari kita tidak main tebak-tebakan. Iya itu mau. Memang itu mah, gara-gara Petro, semua pekerjaanku itu jadi terbengkelai. Tanganku kan cuma dua toh, satunya beginilah di trapesium bengkok. Kan tidak semua tanggung jawab itu mampu ku bereskan. Aku tuh seperti punya dua rumah tangga loh mah. Lah rumah tangga Petro kan aku juga yang dituntut tanggung jawab. Lama-lama rontok semua tulang belulangku. Gara-gara, iya. Goro-goro. Apa yang terjadi? Akibat Petro hilang. Serupa dengan apa yang terjadi di negeri ini. Dunia. Yang gegap gempita. Mencipta gara-gara. Di awal pergantian zaman, tanggal 1 musim binatang, seisi bumi bagaikan tergoncang. Laut seperti diaduk, gelombang setinggi gunung. Tsunami melanda daratan, akibatnya keringlah lautan, ikan dan penghuni samudra dipanggang matahari. Dasar menggoncang bumi 7 kali sehari. Musibah yang seakan-akan tak pernah habis. Gunung meletus memuntahkan lahar. Tanah runtuh. Jagat laksana pecah. Akibat dasarnya gempa itu. Goro-goro. Anehnya, di tengah gegeran itu, dua anak bajang asik bermain. Tak peduli apapun. Goro-goro. Yang satu membawa batok lubang 3. Dan bilang mampu bikin kering samudra. Yang lainnya menggenggam sabu lidi. Bilang bisa menggiring angin dan menyapu bersih isi bumi. Goro-goro. Pertengkaran dua anak bajang. Kian menambah dasarnya. Goro-goro. Abah, serem amat. Memangnya segawat itu apa? Ya memang gawat, Gong. Mana mampu kita melihat apa yang terjadi? Romo Semar mampu membaca apa yang terjadi. Ya. Kemarin, sekarang, dan nanti. Sayang ya, Romo tidak buka praktek ya. Coba kalau Romo buka praktek. Semar and Sang, wah pasti laris, iya, dipanggil di TV-TV, pasti.
rahasianya antri. Iya. Panggilannya Papa Semar, Papa, Papa Semar, Papa Semar. Kang, kita bakal kaya raya, dong. Pasti kaya raya, Kang. Abah sih tidak mau ngelamar jadi caleg. Abah teh kan sudah tergolong selebritis, artis. Sekarang ini teh ya Abah, kabarnya banyak partai politik butuh selebritis, artis. Romo itu ada di atas semua jenis politik. Ada di atas popularitas para selebriti itu. Artis. Nasional maupun internasional. Itu sebabnya lamaran partai-partai yang minta agar dia maju sebagai caleg. Weleh ditolaknya mentah-mentah dong. Kenapa kan? Lah dia merasa itu kegiatan tidak produktif. Lawang kerjanya cuma membohongi rakyat. Wah. Dosa. Romo lebih nyaman jadi Semar yang selalu samar-samar. Tapi tetap dibutuhkan. Loh, jelek-jelek begini kok. Abah kita. Tapi jelek. Garek. Romo kita itu top banget. Iya ada duanya, di dunia maupun akhirat. Gareng-gareng. Aja sombong wele, aja pongah. Yang pong, yang sombong dan pongah itu siapa? Hah? Aku tuh memuji sampean loh. Wes-wes, aja kedawan cangkem wes. Dipuji malah nyangkem-nyangkem kayak gitu. Air susu dibalas air tajin asem. Wes-wes, orang satu susu-susuan wes-wes. Air susu. Udah gareng. Kita ini cuma panah kawan. Uang cilik. Yang biarpun sering dilupakan wong gede-gede itu tetap harus bersikap sopan. Sopan itu ibadah, Le. Iya, apa tahu. Kita juga wajib tetap kasih nasihat. Meski sekarang banyak yang merasa tidak butuh dinasehati. Jangan sakit hati. Memang zamannya sedang begini. Alah, Abah, minta cuti katanya untuk mencari Kang Petro. Sudah berapa lama kita di rumah saja? Kapan mencari Kang Petruk? Iya. Kasihan dia, Abah, kasihan. Bagong, waktunya akan tiba. Sebentar lagi. Petruk. Habis, sebentar lagi. Lahir. Ada lakon kok. Kayak begini. Gareng. Sini, Le. Ya, Mas. Bagong, kamu juga. Iya, siap. Dong, dong, cepet dong. Bagi-bagi warisan, dong. Kiranya warisan terus. Ini Roma akan kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Penting, warisan. Penting. Dengar, ya. Kita ini cuma panakawan. Wah! Itu sudah tahu, noh. Lain mau ngomong apa penting-penting. Tidak menambah informasi, asem tenan. Ulang-ulang terus. Lawan wong tua terus, ya. Kita ini memang cuma panakawan. Dan selamanya akan tetap jadi panakawan. Jangan merasa rendah sebagai panakawan, Le. Ini tugas mulia. Amanah dari langit. Iya, Abah. Kita ini teh memang panakawan, tidak lebih tidak kurang. Iya kan, Kang? Gonggong, sudah. Tidak perlu, tidak usah berhati gundah kamu, Le. Ayo gundah. Sudah. Sekarang kita hibur diri sekaligus menghibur penonton, ya. Kita nyanyi saja. Uro-uro. Bagaimana? Ya bagaimana? Haru tenang, Le. Promo takon bagaimana jawabannya kok bagaimana? Ya bagaimana sih itu? Ngawur. Setuju orang nyanyi? Ya setuju saja yang tua setuju kok. Walaupun situ kuning sini merah jangan marah-marahan. Kuning dan merah itu satu keluarga. Dan hijau gimana? Ya satu keluarga juga. Akur dong akur. Wes. Ora apa-apa, Romo, ndowo karo kowe ya. Sik, dijajal dhisik ya. Ben pitch kontrol oleh apik. Ya, dijajal suarane telune iki. Nadane karo nada ngono. Ac ac ac. Ada apa, Pak? Ac. Ac ya cuma C gitu loh. Ya biar C. Ac. Dijajal. Orang anak pikiran ini, bung tua disemprot arah yang mana?
jajal gareng di sini. Ayo Kang, coba kita. Ayo Ren. Mi fa sa. Kemagusan langsung saire mi fa sol neng sol. Ayo. Kita. Sabar. Kita. Jare apik tune medan mudun we. Garang dot. Abang mudun mudun. Siap, Abah. Oke. Okay. Nah, jadi Abang enggak jadi kalah aja pula. Gong. Ayo. Enggak diterima. Yes. Pas wes, pas. Wes aja dipercaya ngawur banget ge. Pai terus ngawur ge. Aja denggo ge pemusik lah kayak gue. Itu. Wes wes. Eh, dijajal. Kita kita gitu gong kita gitu gong udah pakai gitu gong apa namanya begitu nyontohinnya gitu suwen ya suwen suwen eh dimulai ayo ayo kita adalah panakawan Eo. Kompak tapi kayak manuk. Abdi kinasi para satriawan. Panakawan. Kita pembimbing, pengusir ragu dan bimbang. Kita cahaya murni, penerang hati nurani. Kita ibarat pelita, penonton dalam gulita. Oh, suap, yeay. Ini model anyar, suap-suap nganggo heading. Bal-balan. Tapi gong, ini heading, sikling apa maksudnya? Sikling itu apa, Abah? Sikling itu kalau dicabut, lampu mati. Sikling itu makan, sikling. Udah, sikling gue kancane heading, nendang gue sikil. Oh, sikil plus akhiran ing, ngobrol dong. Taruh banget. Siapa sanggup elit pompa semangat saat para satria dihajar putus asa. Hindarkan mereka dari angkara murka. Kita penghibur jenaka, penghilang gestapa. Kita rela bangun berjaga demi para satria. Suap, yeah. Orang kreatif suap terus. Dan mereka lagi belagu jenenge gayane melodi monine bas ikut mifungsi mifungsi kan celaka. Bom. Ah, minimalis. Bom. Ancang-ancangnya kayak salto orang kreatif juga ya. Iya. Jika meninggalkan. Cerot. Karepmu. Oke, cerot. Apalagi ditinggalkan. Yes!
Cek, lalit-lalit. Salah sambung Pak tuh lalit-lalit. Salah sambung. Lebih parah. Tulalit itu artinya bodoh gong, bodoh kenapa ke dewek. Oh, anak sendiri ini bodoh, saya tidak tahu kalau tulalit itu bodoh apa artinya. Tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa. Amin. sing terakhir bareng mbak ya. Bukannya gemblung ya. Ini gemblung ya udah kreatif, susah. Iji, loro, telo. Para panaga. Nangis maning. Oh, habis nangis nyanyi. Habis nyanyi nangis. Bollywood banget lu. Gareng. Kok kualat gareng? Gareng, Bagong. Ya, Bang. Siaplah. Kita akan kedatangan tamu istimewa. Sesudah itu kita mencari Petruk. Tuh kan, mata semua sudah bisa melihat sebelum bendanya kelihatan. Kakang Semar. Ketiwasan Kakang. Amarta tertimpa musibah beruntun. Candi Eka sampai sekarang belum juga rampung. Puncak candi yang dipasang selalu jatuh. Kami tak tahu siapa yang tega mengganggu. Dan kemarin jimat Kalimasada hilang. Dicuri maling yang menyamar sebagai Raden Gatotkaca. Ini tanda-tanda apa, Kakang? Aku diutus Kanda Kresna menjemput Kakang dan memohon agar Kakang sudi membatalkan cuti panjang yang Kakang minta. Pandawa sangat membutuhkan bantuan Kakang. Amarta diambang keruntuhan. Hanya Kakang Semar yang mampu memulihkan keadaan sangat gawat ini kembali normal. Dan ini ada Raden kok malah pada nang dhuwur ya. Ora tahu, Bang. Malah bos. Ih, ora sopan mundur. Mundur. Banyak mewek. Bendarane nang dhuwur. Goncanganmu itu, goncanganmu mengobok-obok mukaku. Eh, mau kurang ajar ngerti, pokoknya wong tua gede ya mundur. Makanya fitness biar langsing. Males sih. Kok modern. Ingat sopan itu ibadah. Maaf Raden. Awas. Maaf Raden. Sabar. Semua bencana ada ujung. Semua musibah akan berakhir. Langit tak akan memaksa manusia menanggung beban derita yang tak sanggup ditanggung. Semua ada batasnya. Alam dan langit sudah mengatur. Jadi, marilah kita berserah diri kepada alam dan langit, lalu berusaha. Iya, Raden. Kita harus segera ke Amarta. Gonjang-ganjing ini harus diakhiri secepatnya. Iya, Kakang. Kami bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami hanya bisa berpikir. Raden. Berpikir sudah. Sudah. Merenung sudah. Sudah. Semedi sudah. Sudah. Tawakur sudah. Oh, sudah. Sekarang waktunya bertindak, Raden. Belum. Gareng, Bagong, bangun, berdiri. Sudah. Bangun. Jangleng, udah. Jangleng itu apa, Kak? Apa? Mau ngomong apa? Enggak. Mendelik. Petro sudah menunggu kalian.
Jangan sampai terlalu lama Petruk menderita. Para hadirin untuk beristirahat selama 15 menit.